Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. 7 pasangan bukan suami istri yang kedapatan berada di kamar hotel diamankan oleh Satpol PP Sumedang. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor Satpol PP untuk diberikan bimbingan. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat menggelar razia ke sejumlah hotel yang ada di wilayah Sumedang. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan kurang lebih 7 pasangan bukan suami istri yang sedang berada di dalam kamar hotel. Petugas langsung mengamankan pasangan tersebut. Kabid Tibum Satpol PP Sumedang, Engkos Koswara mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP, terlebih menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Paksa pendidikan masyarakat dilaksanakan di 2 kecamatan di dalam kota saja, Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Sumedang Selatan. Malam ini kita mendapatkan 7 pasang ya, kalau tidak salah, 7 pasang dan sudah didata, kita hanya memberikan pembinaan saja. Kegiatan ini akan terus dilakukan oleh petugas untuk menjaga kondusivitas yang ada di wilayah Sumedang dan juga penegakan peraturan daerah. Sejauh ini petugas melakukan pendataan dan memberikan pengarahan kepada pasangan bukan suami istri yang terjaring tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.